jika pada umumnya seekor kambing hanya mempunyai sepasang tanduk, tidak demikian dengan kambing milik warga Jombang di Jawa Timur. Betul sekali, kambing tersebut mempunyai 4 ekor tanduk. Meski ditawari hingga puluhan juta, pemilik kambing tidak bersedia menjual hewan uniknya ini. Kambing milik Sukito, warga Desa Munungkerep, Kabuh Jombang ini lain dari kambing pada umumnya. Kambing jantan ini mempunyai 4 tanduk. Sepasang tanduk tumbuh ke atas, sementara sepasang lainnya tumbuh searah daun telinga. Meski tidak ada perlakuan dan perawatan khusus, kambing bertanduk 4 ini lebih sering dipisahkan dari kambing lainnya. Lantaran sang kambing mempunyai karakter keras dan kerap menyerang kambing lain dengan tanduknya. Kambing yang diberi nama Bejo ini telah berumur 3 tahun lebih dan giginya sudah tanggal. Artinya Bejo layak menjadi hewan kurban. Sejumlah warga pun sempat menawar kambing ini untuk dijadikan hewan kurban. Namun meski sempat ditawar hingga 20 juta, sang pemilik tetap enggan melepas kambingnya. Ia menganggap kambing unik ini pembawa keberuntungan. Tawar sampai 20 juta, tidak saya kasih. Kenapa, Pak? Saya pelihara sendiri karena membawa keberuntungan. Sementara untuk kambing lain dengan ukuran yang sama, jelang Hari Raya Idul Adha tahun ini, dijual dengan harga 2,5 hingga 3 juta rupiah. Sutomo Raharjo, Jombang, Jawa Timur.